sudah kita lewati, kita lalui dengan hikmat. Alhamdulillah tadi juga kita sudah simak pembacaan Matkobah yang ke-51 dan Matkobah ke-53. Ini Matkobahnya ada dua bagian ini, yaitu wasiat Tuan Syekh kepada para putra dan muridnya, dan yang kedua mengisahkan tentang bagaimana Tuan Syekh meninggal dunia. Jadi Matkobah ini adalah mau'idhoh hasanah buat kita. Jadi pelajaran titipan buat kita bahwasanya kita akan mengalami hal itu, atau kita harus mengikuti, mengamalkan apa yang menjadi wasiat beliau. Hanya ada dua, kalau kita bahas semuanya tidak akan cukup waktunya. Jadi kita bahas satu aja. Mau 51 apa 53 ini? 53 udah siap? 53 kayaknya masih berat. 53 Masya Allah, kayaknya kita masih berat, masih belum siap. Walaupun harus siap, tapi kayaknya persiapan kita masih belum. Kita bahas sedikit tentang Matkobah yang ke-51. Jadi Tuan Syekh memberikan wasiat kepada putranya yang bernama Abdul Razak. Tapi ini maksudnya bukan hanya kepada putra beliau, tapi kepada kita-kita, murid-murid beliau. Karena murid para sahabat itu adalah murid Tuan Syekh. Jadi kita wajib mengikuti, wajib juga untuk mengambil itibar, mengambil mau'idhoh daripada pesan yang diberikan oleh Tuan Syekh. Nah ini pun sejalan dengan pesan yang diberikan oleh guru kita yang tadi sudah kita dengarkan sama-sama di dalam pembacaan tanbih. Jadi tanbih itu bahasa yang lebih sederhana, bahasa yang lebih mudah kita tangkap daripada pesan-pesan Tuan Syekh. Dalam pesan Tuan Syekh, beliau mengingatkan kepada kita yang pertama untuk kita takwa kepada Allah. Dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, artinya kita diberitakan, hei anak mama, mana yang kudu banget siap ke Allah. Nah ini kan artinya mengingatkan tentang ketakwaan. Kita harus meningkatkan ketakwaan. Nah bagaimana kita meningkatkan ketakwaan? Yaitu dengan memperbanyak kalimat takwa. Apa kalimat takwa? Kalimat la ilaha illallah. Kalimat takwa. Maka di sini guru kita para sahabat langsung memberikan panjang lebar langsung pada intinya yang paling mudah, tapi yang paling tepat, yaitu mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Iman yang kudu banget sian ke Allah, jeng kudu taat ke Allah. Ini masih dalam ketakwaan. Jeng kudu nyekel karena syarat. Nah ini yang dimaksud kudu nyekel karena syarat. Kita ini harus mengikuti tuntunan syariat. Inilah penyakit kita mulai ketahuan. Biasanya orang kalau sudah belajar thariqah itu sudah tidak memperdulikan syariatnya. Ini satu kesalahan besar. Jadi orang yang belajar thariqah kok sampai tidak belajar syariatnya, tidak memperdulikan syariatnya, ini satu kesalahan besar. Salah. Kalau kita sudah belajar thariqah, kok kita tidak mau mengamalkan syariatnya? Karena thariqah itu adalah pengamalan daripada syariat. Jadi dalam ilmu, dalam kitab Surah Asrar disebutkan ilmu itu ada empat. Ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu hakikat, baru ilmu makrifat. Syariat, thariqah, hakikat, makrifat. Sejatinya ilmu itu hanya ada ilmu dohir dan ilmu batin.
ilmu dohirnya ilmu syariat, ilmu batinnya itu ada ilmu hakikat. Tapi antara syariat dan hakikat itu ada tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengahnya itu yang bisa menyatukan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat itu adalah ilmu toriko. Jadi toriko itu adalah menyatukan antara keduanya, seperti halnya dunia dan akhirat. Dunia ya dunia, akhirat ya akhirat. Tapi di antara dunia dan akhirat itu ada alam yang pertengahan, yang menjadi apa namanya batas, itulah alam barzah. Jadi antara ilmu syariat dan ilmu hakikat, semuanya ini harus kita amalkan. Tapi syariat tanpa hakikat kosong, hakikat tanpa syariat pun tidak akan pernah ada. Maka yang bisa menyatukan keduanya itu ada pada ilmu toriko. Jadi ilmu toriko itu adalah penggabungan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Kalau kita bisa gabungkan ilmu syariat dan ilmu hakikat, kita lakukan terus-menerus, maka akan timbullah apa yang disebut dengan ma'rifah. Jadi jangan kadang-kadang kita sudah belajar syariat, belajar thariqah terus, ah itu mah syariat, saya mah sudah thariqah, fatal ma'rifah. Salah besar kalau seperti itu. Kebanyakan orang-orang syariat seperti itu. Tidak orang-orang thariqah tidak lagi memperdulikan syariatnya. Maka kita sebagai pengamal-pengamal thariqah ini harus berhati-hati, jangan sampai kita mengabaikan syariatnya. Tapi juga kita jangan hanya mengutamakan syariatnya tapi hakikatnya tidak kita amalkan. Maka yang bisa mengamalkan hakikat dan syariat itu adalah pada ilmu thariqah. Ini kita harus bisa tahu mana yang tidak sesuai dengan syariat, mana yang sesuai dengan syariat. Supaya kita tahu, maka harus cari ilmunya. Tuhan saya sudah jelas mengatakan kudu nyekel karena syarat, kudu ngerasa karena batas-batasnya syarat. Nah, ini yang agak unik. Kudu ngerasa karena batas-batasnya syarat. Karena ternyata dalam mengamalkan syariat itu terkadang berat bagi kita. Tidak semuanya syariat itu bisa kita amalkan dengan mulus. Maka kita harus pintar-pintar, harus pandai-pandai, arapik tilik jempam ini. Dalam kita belajar thariqah seperti itu. Tidak semuanya bisa kita amalkan dengan mulus. Tidak semuanya kita bisa mengamalkan dengan sesuai dengan koridornya. Tapi ada kalanya kita mengamalkan baik, ada kalanya iman kita turun, kita mengamalkannya hanya asal-asal. Nah, tapi setidaknya kita tahu batas-batasnya. Mana batas yang diperbolehkan, mana batas yang tidak boleh tidak diperbolehkan. Ini kita harus paham itu. Kemudian jengkudu barahan tangan. Ini kita artinya tidak boleh merkeduk. Harus gampang memberi. Tidak boleh merekehese, merkeduk, koret, pelit, berbitil, sama lagi. Ini harus barahan. Kemudian harus kudu daik tulung tinudungan kan kehadiran. Nah ini kita harus hati-hati pula. Harus mau tolong-menolong dalam kebaikan. Ini orang belajar thariqah rata-rata kita-kita ini harus betul-betul hati-hati. Karena ternyata banyak yang terjebak. Belajar thariqah, merasa sudah belajar thariqah, merasa sudah banyak zikir, merasa sudah pandai, akhirnya merasa diri paling baik. Merasa diri paling baik, akhirnya kita tidak mau lagi membantu orang lain.
akhirnya kita tidak peduli dengan orang lain. Akhirnya kita sering menjelek-jelekkan orang lain. Nah, ini yang harus betul-betul kita perhatikan. Terkadang orang belajar thariqah ini yang diutamakan itu adalah yang penting rame-rame. Nah, ini yang harus perlu diperhatikan. Karena para sahabat mengingatkan kepada kita, manaqib itu bukan syiar. Manaqib itu adalah amaliyah. Jadi manaqib mau 4 orang, 5 orang, kalau memang sudah jadwalnya, jalan saja. Tidak usah nunggu manaqib jamaahnya sedikit, tadi banyak acara, manaqibnya enggak jadilah, nanti nunggu jamaahnya banyak, enggak bisa. Nah, rata-rata kita kalau manaqibnya sepi, biasanya manaqibnya terus sudah semangat. Tapi ingat, manaqib itu bukan syiar, manaqib itu amaliyah. Maka para sahabat tidak mengizinkan manaqib diadakan di masjid-masjid yang di situ masjid itu tidak pernah digunakan untuk zikir harian. Lebih baik di rumah. Manaqib itu bukan untuk syiar, bukan untuk dakwah, tapi manaqib itu adalah amaliyah. Maka kita harus hati-hati. Jangan sampai kita terjebak karena ingin supaya ramai, supaya banyak manaqib di luar, manaqib disiarkan, manaqib di... Manaqib itu cukup supaya ya yang biasa kita ikut manaqib saja tidak apa-apa. Kenapa? Karena di dalam manaqib itu membutuhkan kehusuan. Kemarin beberapa tahun, satu tahun belakang sempat ada maklumat bahwasanya manaqib itu tidak boleh dilakukan hanya ketika pas hajat, ya kan? Kita sempat manaqib tidak boleh kalau hajat. Memang betul. Kenapa kok demikian? Karena manaqib itu adalah satu amalia sakral yang ketika kita sedang manaqib itu kita mendatangkan, mengundang hadirnya ruhani guru kita dan ruhani Tuhan Syekh. Maka Tuhan Syekh mengatakan bi ayyi makanin kuli manaqibi wa ana hadirin. Jadi di mana-mana dibacakan manaqib Tuhan Syekh hadir. Nah, kalau kita hadir satu majelis pertama Tuhan Syekh, terus kita sambil makan, sambil ngopi, sambil cekakak cekikik, kalau dihajatan, yang ada kita niat bil barakah manaqib, malah manaqibnya jadi mudharat. Kenapa? Karena kita tidak bisa beradab pada saat ada hadirnya Tuhan Syekh. Maka saya tidak menyarankan kalau manaqib tiap hari. Manaqib Pak Sahabah hanya mewajibkan kita amaliyah manaqib itu satu bulan satu kali wajibnya kita manaqib. Seandainya kita sudah paham ilmunya, sudah tahu bagaimana adab di dalam manaqib, boleh manaqib sering-sering. Tapi ingat, biasanya kalau kita manaqib sering-sering sudah menganggap manaqib amaliyah biasa. Jadi masih manaqib masih mulai makan, ngopi, ngobrol sendiri. Ini yang jadinya akhirnya apa? Manaqibnya tiap hari, tapi bekas manaqibnya tidak pernah didapatkan. Asarnya manaqib tidak pernah didapatkan. Kenapa? Tidak bisa menghargai kesakralan manaqib itu sendiri. Jadi jangan ibarat kata petani karena saking senengnya nanam semua ditanam. Punya sawah satu petak semua ditanam. Padi tanam di situ, rumput gajah tanam di situ, ilalang tanam di situ. Yang penting nanam. Tapi enggak tahu ilmunya. Jadi kita pun harus manaqib itu wajibnya kita, guru kita mengajarkan satu bulan satu kali.
Supaya apa? Supaya kita lebih menghargai manakib itu. Tapi kalau kita bisa tahu ilmunya, tahu adabnya, waktunya ada di dalam manakib, silahkan mau manakib setiap hari, asalkan kita bisa menjaga adab di dalam manakibnya tadi. Adab dalam manakib pangsa abah. Kalau kita mengikuti tuntunan di dalam hukuman qobah ini, dalam majelis doa, pembawa acara selalu mengingatkan. Ketika sudah selesai, pembawa acara akan mengingatkan tidak boleh melakukan apa kegiatan apapun selama manakib berlangsung, kecuali yang berkaitan dengan manakib. Cukup tundukkan kepala kita, hadirkan kalbu kita, isi dengan zikir khafiyyah. Itu adabnya manakib. Jadi jangan sampai kita manakib tiap hari, begitu datang manakib Bani Hasyim sudah mulai ngobrol, begitu khidmat ilmu yang sudah mulai ngopi, sudah mulai rokok-rokok. Nah ini hati-hati. Wah, ada lagi yang dikancilin. Daripada pelaki khidmat ilmu yang pingin ngerokok, enggak boleh ngerokok, pingin ngopi, enggak boleh ngopi, wah tutup dulu Bani Hasyim. Wah, selesai baca manakobah, tutup Bani Hasyim. Supaya apa? Pas khidmat ilmiah bisa ngopi, bisa rokok. Aduh, ini mah sudah bahaya, menghina kepada Syekh, menghina pangsa abah. Kenapa tidak mau mengikuti apa yang diajarkan oleh pangsa abah? Akhirnya ilmu yang didapatkan dari kajian itu bukan ilmu yang bernilai khidmat, yang akhirnya ilmu itu akan menjadi hijab. Dalam kitab Lata'iful Minan, Syekh Abu Al-Bas Al-Mursi mengatakan bahwasanya, ketahuilah bahwasanya ilmu itu bisa menjadi hijab selama ilmu itu hanya dilihat ilmunya saja. Jadi ilmu, kalau dilihat ilmunya hanya dalil, hanya petunjuk yang kita cari, maka ilmu itu akan menjadi hijab. Tapi kalau kita melihat ilmu itu untuk menghantarkan kita sampai kepada Allah, kita melihat bahwasanya esensi daripada ilmu itu adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka ilmu itu tidak akan hijab. Dan ilmu itu akan menjadi hijab kalau kita tidak ikhlas di dalam mencari ilmunya ataupun di dalam mengajarkannya. Maka kalau kita diajarkan oleh guru kita, setiap kali manakib ada khidmat amaliyah, ada khidmat ilmiah. Manakib dimulai dari Bani Hasyim, ditutup dengan Bani Hasyim. Rangkaiannya Bani Hasyim majelis doa, baca Al-Qur'an, terus tanbih, terus tawasul, manqobah, baru khidmat ilmiah, ditutup dengan Bani Hasyim. Itu rangkaian acaranya seperti itu. Kalau kita rubah-rubah antara Bani Hasyim sampai ke Bani Hasyim, kita tambahin ada maklumat, pesan, tambahkan di situ, itu kita sudah merubah. Ditambahin, bacain dulu ini pesan dan pesan, itu kita sudah menambah. Tapi kalau di luar manakib ada pengumuman nanti dari lembaga pengumuman, itu tidak masalah. Tapi kalau sudah mulai Bani Hasyim ke Bani Hasyim, jangan diselang dengan apapun. Aduh, saya kalau ini sibuk banget ya, kalau lagi manakib, jadi sambil manakib sambil anu koordinasi begini-begini, lebih baik gak usah manakib. Kalau memang kita tidak punya waktu, cukup satu bulan satu kali, daripada manakib tiap hari, tapi di dalam manakib itu kita gak bisa khusyuk. Karena kita butuh waktu di dalam manakib itu. Bang, sahabat tidak mewajibkan kita banyak-banyak manakib, satu kali saja satu bulan, supaya apa? Kita bisa yang kerja bisa tetap kerja, tidak terganggu, tapi manakibnya tetap bisa jalan. Yang repot banyak ikhwan manakibnya tiap hari, amaliyah bulanan jadi tiap hari, amaliyah harian jadi amaliyah bulanan.
Gimana kip tiap hari dalam perjalanan. Akhirnya zikirnya tidak dikerjakan. Kenapa? Karena masih dalam perjalanan. Maka manakib jangan banyak-banyak overdosis. Kok takut overdosis? Kecuali kita bisa mampu beradab, waktunya ada karena memang enggak ada kegiatan apa-apa, silakan. Atau mungkin kita di rumah mau baca manakib sendiri, enggak masalah. Enggak masalah. Mau tidur, kita ambil wudhu, kemudian baca manqobah, baca tutup dengan doanya, tidak masalah. Tapi tidak usah, marilah kita sama-sama bacakan, tidak usah. Atau mungkin habis itu khidmat ilmiah, jadi dia yang acara, dia yang tanpa baca Al-Quran, baca tanpa dia sendiri, guna khidmat ilmiah sendiri, tidak usah. Yang penting niatkan kita baca manqobah, tutup dengan doa, boleh. Itu lebih baik daripada kita harus datang manaqib pas lagi acara manaqib kita ngobrol sendiri, yang lain jadi terganggu. Jadi manaqib itu adalah satu amaliah yang sakral, yang mana kita satu majelis dengan Tuan Syekh. Kalau kita tidak beradab dengan satu majelis dengan Tuan Syekh, seorang murid yang tidak beradab kepada gurunya, maka keberkahan gurunya akan hilang. Kalau kita tidak beradab kepada Tuan Syekh, dikhawatirkan justru akan menjadikan mudharat. Karena murid yang tidak bisa menghargai gurunya, murid yang tidak bisa menghormati gurunya, murid yang tidak bisa beradab kepada gurunya, itu tidak akan mendapatkan keberkahan. Syekh Abi Madyan Al-Maghribi, beliau punya murid yang pandai, yang pintar, yang rajin ketika beribadah. Tapi Syekh Abi Madyan Al-Maghribi tidak melihat muridnya yang pandai, yang pintar tadi bisa wusul kepada Allah. Kemudian beliau memanggil, ya waladi in arata sur'atan fat'i fa'fa' mahabbati min qalbika. Wahai muridku, kalau engkau ingin cepat sampai kepada Allah, maka tambahilah kecintaanmu kepadaku. Tambahi kecintaanmu kepadaku. Tambahi kecintaan kita kepada guru mursyid. Tambahi kecintaan kita kepada wali-wali-Nya Allah. Ini yang akan mempercepat kita sampai kepada Allah. Maka saya sering mengingatkan, kita sama-sama naik motor, kita sama-sama naik kendaraan, tujuan kita sama, tapi kalau naiknya sama jalan, walaupun ngebut, tidak akan pernah sama. Kita mau ke Suria lain, arahnya ke timur, kita jalan pelan-pelan. Tapi kita mau ke Suria lain, arahnya ke barat, bawa mobilnya kenceng ngebut, tidak akan pernah sampai. Maka dalam belajar thariqah, kita yang perlu betul-betul kita perhatikan, yaitu tambahi kecintaan kita kepada guru mursyid. Samina wa ta'ma, apa yang beliau ajarkan ikuti, apa yang beliau berikan kepada kita amalkan. Tidak usah kita tambahi, tidak usah kita korek-korek, tidak usah kita cari-cari ini apa. Sudah amalkan saja. Sambil amalkan, cari ilmunya, dan ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang bisa menambah kecintaan kita kepada guru. Jadi tidak usah kita belajar ilmu ini salah ini. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, harusnya bismillahirrahmanirrahim, digantilah bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Merasa sudah bisa. Terlihat sepele kita, wah ini kandung ilmunya begini. Tapi ini yang akan menjadikan hijab bagi kita, yang akan menjadikan penghalang kita sampai kepada Allah. Karena kita tidak ada rasa hormat kepada guru.
Jadi rasa cinta kepada guru kita ini yang harus kita jaga betul-betul. Nah, seorang murid di depan gurunya itu segala ilmunya itu tidak ada apa-apanya. Kita mau ulama yang hafal bermacam-macam kitab, juga baca kitab ini itu, tapi di depan guru hilangkan semua itu. Karena yang bisa kita andalkan sebagai murid itu adalah ketersambungan dengan guru kita. Yang banyak kita alami sekarang ini adalah orang-orang merasa bahwasanya yang penting mengamalkan, yang penting amaliannya, yang penting zikirnya banyak, yang penting khatamannya banyak, yang penting riyadhahnya banyak, tapi tidak pernah mementingkan bagaimana kedekatannya kepada guru mursyidnya. Amaliannya sama, bahkan mungkin lebih ketol, tapi asarnya tidak terlihat, tapi bekas amaliannya tidak terlihat. Zikirnya banyak, ribuan la ilaha illallah. Tapi selesai zikir, wah, tertantang petenteng merasa dirinya paling benar. Ini salahnya kita dalam mengamalkannya, bukan salah amaliannya, tapi salah kita dalam mengamalkannya. Kenapa? Karena kita mengamalkan, merasa diri kita yang mengamalkan, merasa kita yang mampu mengamalkan, tidak merasakan bahwa kita bisa mengamalkan itu atas pertolongan Allah. Lupa kepada guru musiknya, lupa kepada gurunya. Maka kalau orang-orang yang sudah lupa memandang gurunya karena sudah merasa pandai, orang-orang yang sudah merasa pintar terus lupa bagaimana memandang gurunya, maka dia akan semakin dijauhkan oleh Allah, bukan menjadi semakin dekat amaliyahnya kepada Allah, tapi justru semakin menjauhkan dirinya kepada Allah. Amaliyahnya banyak tapi jauh dari Allah. Amaliyahnya amal tadi akan menjadi hijab, akan menjadi timbul rasa kesombongan yang sulit untuk dihilangkan. Kenapa? Karena tidak memandang gurunya. Maka seorang murid yang berzikir di asmin wa kuatin tuyat lahu maqama tariqati bi ghairi batati la yaqta'u ghairuhu bi sanatin. Jadi seorang murid yang berzikir dengan penuh semangat, kuat, tapi memasrahkan zikirnya itu kepada gurunya, maka akan diangkat derajat thariqahnya tanpa batasan. Yang mana derajat tadi tidak bisa diraih oleh orang yang sudah berzikir dalam waktu 1 tahun atau bahkan lebih. Dengan catatan dikuatin wakasmi, dikuatin dengan semangat. Ya, ya, inilah, ya, ya, inilah. Terus, tapi di asmi, dikuatin wakasmi dengan memasrahkan. Dengan memasrahkan kepada guru bahwasanya kita bisa berzikir ini atas pertolongan barokah karomah guru kita, maka inilah yang akan mengangkat derajat kita. Jadi dalam belajar thariqah itu kita jangan mengandalkan keilmuan kita, jangan mengandalkan amaliyah kita, tapi andalkan ketersambungan kita dengan guru kita. Bukti bahwa kita tersambung dengan guru kita adalah kita mau mengamalkan apa yang diajarkan, apa yang menjadi tuntunan guru kita, dan mengamalkannya itu adalah atas dasar khidmat kepada guru. Jadi khidmat itu bukan hanya berarti kita menjadi bukan hanya menjadi ustaz, menjadi pengurus, tapi khidmat itu yang kita datang
amalia itu pun hikmah. Jadi masing-masing orang hikmahnya beda-beda. Yang bisa jadi pengurus itu yayasan, jadi pengurus, yang mengurus lembaga, jadi pengurus, yang menjadi pengurus apa namanya KMPS, ibu beda pengurus itu niatkan untuk hikmah. Yang tidak bisa jadi pengurus punya ilmunya, hikmah dengan ilmunya. Yang tidak punya ilmu, tidak jadi pengurus, cuma bisa melayani para tamu-tamu manakib. Bikin kopi, yang hanya bisa bikin kopi, layani. Yang tidak bisa sama sekali, tidak pandai, tidak punya harta benda, tidak bisa jadi pengurus atau tidak bisa jadi mubalig, hikmat dengan keterbatasannya. Saya ngomong orang bodoh, ya hikmat dengan kebodohannya. Caranya bagaimana? Datang, amalia, dengarkan, pelajari, itu hikmatnya. Karena kalau kita semuanya pandai, kita ada yang ngomong, ini percuma juga. Jadi masing-masing punya bagian sendiri-sendiri. Ambil bagian itu, gunakan untuk berkhidmat. Jangan malah merepotkan. Ini. Banyak orang sekarang ini, ikhwan-ikhwan, yang notabene adalah dilihat niatnya apa terlihat berkhidmat, tapi sebenarnya dia bukan berkhidmat, tapi justru mengambil manfaat. Notabene berkhidmat kepada saudara, tapi mengambil manfaat. Ini hati-hati. Memanfaatkan wah Surya Laya. Ini kalau udah ada yang beli-beli Surya Laya, siapa yang mau undang Ustaz Jumpa atau enggak ada? Karena ada yang beli-beli Surya Laya, ada yang undang. Nah ini kalau kita mengambil manfaat dari situ, terlihat kita berkhidmat, tapi sesungguhnya kita hanya mengambil manfaat. Karena kalau enggak ada Surya Layanya enggak laku. Ah, hati-hati. Banyak yang katanya berhikmat, tapi justru malah mengambil manfaatnya. Baik, kita harus hati-hati koreksi. Koreksi lagi amalia kita sudah benar atau belum. Kemudian kita saling membantu. Supaya apa? Supaya hikmat kita ini bisa lebih terasa ringan. Saling membantu, ayo kita manaki. Adanya cuma 4 orang, 5 orang, dibagi aja. Adanya cuma air putih, tidak masalah. Ada mie, tidak masalah. Ada nasi goreng, tidak masalah. Tidak ada apa-apa, yang penting hadir manakib tetap jalan. Itulah hikmat kita. Jangan nunggu, wah cuma 5 orang manakibnya tidak jadi, besok aja nunggu. Ini berarti kita tidak niat untuk berhikmat. Jadi niat hikmat kita kepada guru. Dan juga kita harus wayana karena bilang harus sabar. Ini yang terkadang kita tidak bisa sabar, tidak bisa. Karena sabar untuk mencapai keriduan itu, masya Allah, sabar baru itu. Ingat ya, kalau kita mandi Robito, doanya, ada yang ingat? Yang bau besar ini yang baru anyar-anyar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Sabarnya 2 kali baru Robito baru sampai. Jadi sabar. Sabarnya banyak. Jadi kita harus sabar dalam mengamalkan amaliyah thariqah, kita harus sabar. Sabar ketika kita mengamalkan, kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Yang ujian itu masya Allah, kadang yang ini belum selesai, yang itu datang lagi. Yang ini belum juga selesai, yang ini belum selesai, ditambah lagi masya Allah. Tapi tidak usah bingung. Prinsipnya gini, yang punya masalah ya, yang sumbernya masalah tadi, yang istilahnya menciptakan masalah itu Allah. Masalah itu Allah yang mengatur. Kita ini makhluk Allah. Yang bisa menyelesaikan masalah itu pun hanya Allah. Jadi ketika kita ada masalah, balikin saja ke Allah.
Ya Allah, Engkau yang memberi masalah. Engkau yang memberi masalah, Engkau yang bisa menyelesaikan masalah. Aku hanya sekedar menjalani. Maka berikanlah kemudahan dalam penyelesaian masalah. Jadi jangan kita terlalu ada masalah kita pikirkan terus. Tidak semua masalah bisa kita pikirkan. Maka saya senang sama apa yang dikatakan almarhum Gus Dur. Masalah itu ada dua. Satu masalah yang bisa diselesaikan, yang kedua masalah yang tidak bisa diselesaikan. Masalah yang bisa diselesaikan tidak usah kita pikirin, karena memang bisa diselesaikan. Yang tidak bisa diselesaikan ya tidak usah kita pikirin. Ngapain dipikirin kalau tidak bisa diselesaikan? Jadi ketika kita dihadapan masalahnya sudah, yang punya masalah, yang bikin masalah Allah, yang mendatangkan masalah Allah, yang menyelesaikan masalah pun Allah. Kita tinggal meminta kepada Allah supaya diberikan kemudahan dalam menjalankan supaya masalah itu selesai. Harus sabar. Nah, kesabaran kita itu kita buktikan dengan kita selalu bersyukur kepada Allah. Syukurnya kita ya selalu berpikir ingat kepada Allah. La ilaha illallah. Nah, masalahnya kita banyak masalah. Kita sudah berusaha menyelesaikan masalahnya. Kita sudah bersyukur la ilaha illallah, tapi masalahnya masih tetap ada. Nah, ternyata bukan zikir tadi tidak menyelesaikan masalah, ternyata zikir kita yang bermasalah. Jadi sumber masalahnya enggak bisa kita selesaikan karena apa? Penyelesaiannya bermasalah. Kenapa kok saya sebut penyelesaiannya bermasalah? Kita salah dalam pengamalannya, bukan salah amaliannya. Kita berzikir, diterangkan oleh para sahabat, kalau berzikir dalam kitab Miftahul Sudur itu syaratnya ada 3, 1 Bihudu intamin Bisautin kawiyin Wabibirbin Syaditin, wudu yang sempurna. Jadi kita harus sempurnakan wudunya. Kemudian bisautin kawiyin, dengan suara yang kuat. Wabibirbin syaditin, dan pukulan yang keras. Kadang-kadang kita kebalik, suara yang keras, pukulannya tidak ada. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Suaranya keras, pukulannya tidak ada. Tapi suaranya pelan, pukulannya yang keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Suaranya kuatkan, hentakannya kuatkan. Jangan suaranya keras tapi kosong. Ini yang zikir kita bermasalah. Karena kita ketika berzikir, mohon maaf ya, mungkin gak jauh beda. Saya ini kalau berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, lisannya, di lidahnya, bibirnya melisankan kalimat la ilaha illallah, tapi pikirannya entah kemana. Kalau saya gitu, rata-rata begitu. Tapi setidaknya lisannya saja sudah mengucapkan. Masalah pikirannya yang kita sulit. Karena kan salah satu fadilah zikir jahar adalah istima'i satati qalbi sahibihi. Mengumpulkan pecah-pecahnya qalbunya, pikirannya berpecah-pecah bagi orang yang berzikir. Tapi sulit. Dah, utang masih belum terbayar. Dah, ilallah anak sudah minta bayar. Dah, ilallah jajan sudah mau menipis. Itu pikiran macam-macam. Nah, lisan kita mengucapkan, tapi kalbu kita ini masih kemana-mana. Jadi kalau kita mengucapkannya salah, ngandelin yang penting zikir khofinya. Zikir khofinya pun saya yakin 1-2. Jadi repot. Kalau zikir jaharnya salah, zikir khofinya kosong, terus zikir kita mana yang mau kita andalkan? Nah, yang kita andalkan adalah zikir kita sesuai dengan tuntunan para sahabat.
Tuntunan para sahabat ketika kita berzikir, tundukkan kepala mulai dari bawah pusar sampai ke ubun-ubun, tarik melewati tiga latifah, tuliskan kalimat la-nya. La. Tuliskan melewati tiga latifah. Ilaha. Melewati dua latifah. Illallah. Tuliskan kalimatnya. La ilaha illallah. Ini adalah asma Allah. Tuliskan asma Allah dalam diri kita. Dengan apa menulisnya? Dengan qalam, akal kita. Dengan takhayyul, dengan angan-angan. Maka ketika zikir tiga yang pertama, ini menjadi penentu kualitas zikir kita. Kalau tiga zikir yang pertama ini kita sudah acak-acakan, sudah tidak tepat, sudah enggak jelas, zikir yang berikutnya pasti kosong. Zikir yang pertama harus tartil, gerakannya tepat, panjang pendeknya pas, hurufnya pun pas. Tarik la, panjangkan kira-kira 6 harokat, minimum 4 harokat. Ilaha, masing-masing satu ketukan. Ilaha, jangan ilaha. Ada yang la ilaha, nggak ada tasjidnya, tapi ilaha. Innallah. Baru di sini tasjidkan, hentakkan, hujankan lafzu jalalahnya masuk ke dalam kalbu kita. Gerakannya tepat, titik latifahnya tepat, melisankannya tartib, kalbunya kemudian fokuskan. Perpecahan kalbu kita disatukan, berusaha mengingat, mengisi dengan zikir kopi, tarik la ilaha illallah. Kalaupun ternyata kita belum bisa nih, masih kemana-mana pikiran kita, nafsu kita masih melayang-layang kemana-mana, minimum akal kita tadi yang kita khuyuri tadi, menuliskan kalimat la ilaha illallah dalam diri kita, dada kita tertulis kalimat la ilaha illallah. Syukur-syukur bisa terisi dengan zikir khafi. Kalaupun tidak, minimum tulisannya ini tertulis di dalam diri kita. Wah, kalau zikir tiga yang pertama itu harus betul-betul diperhatikan. Berikutnya tinggal mengikuti bintafayuli dengan angan-angan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun gerakan kepala kita sudah tidak terkontrol, tapi angan-angan kita masih la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus zikirnya pun jangan kenceng-kenceng, jangan apa namanya, kalau bahasa Inggrisnya jangan banter-banter. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya pada ada rasa. Tapi rasakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketukan zikir khafinya, minimum satu ketuk dalam satu ucapan zikir jahat. Nanti semakin lama semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Kalau sudah tidak bisa terkejar, jangan tapi sudah, kalau sudah tidak bisa mengucapkan dengan tartil, tutup saja dengan sayyiduna, supaya tidak menimbulkan fitnah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kalau kita masih bisa mendengarkan suara kita sendiri dengan tartil, terus saja. Maka ketika kita berzikir ada tiga step. Step pertama pelan-pelan dulu rasakan, tarik betul-betul, isi getaran-getarannya dengan zikir kopi, fokuskan kalbu kita dengan zikir kopi. Kalau zikir kopinya belum bisa fokus, jangan naikkan kecepatannya. Pelan-pelan saja dulu rasakan. Kalau sudah seimbang antara zikir jahar dan zikir kopinya, naikkan temponya. Nah, illallah, la ilaha illallah. Naikkan, jangan sampai tertinggal ini zikir khafi, zikir jaharnya. Akan saling apa namanya, seimbang. Satu dua, satu dua, satu dua terus. Kalau sudah lama, sudah bisa seimbang, naikkan lagi temponya.
seimbang lagi terus. Kalau sudah tidak bisa mengejar lagi zikir khafinya, tutup dengan sayyiduna. Awal mula yang pertama, zikir khafi mengikuti zikir jahar. Yang tengah-tengah kecepatannya zikir jahar, zikir khafi 11-12, 1-2-1-2 terus. Yang terakhir zikir khafi sudah mendahului, itu sudah tutup saja dengan sayyiduna. Sudah tidak bisa terkejar. Ketukan dalam kalbu kita sudah terisi dengan zikir. Jadi jangan zikir kok, jangan langsung ngegas. Kosong. Capek. Hanya sekedar zikir jahar saja. Tapi zikir jahar, zikir khafi harus seimbang. Caranya menyeimbangkan kecepatan pertama, kedua, ketiga. Kebanyakan kita keasikan berzikir hanya sekedar melihat zikir jaharnya saja, sehingga zikir khafinya tidak diperhatikan. Nah, bukti kalau kita zikir khafinya itu sudah hidup di dalam kalbu kita, itu kita dalam kehidupan sehari-hari itu sudah mendekati minimum ada yang cocok dengan wasiat yang tadi dibacakan di dalam markobah dan juga di dalam tanbih. Jadi kalau kita baca wasiat Tuan Syekh ini, tidak ada sedikit pun yang bisa nyerempet-nyerempet dengan kita. Atau baca tanbih kok nggak ada yang pas dengan kita. Nah, ini zikir kita masih harus diperbaiki. Rata-rata kita banyak berzikir tapi udah masing-masing saja udah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi belajar thariqah itu bukan untuk kepentingan-kepentingan dunia semata, tapi belajar thariqah adalah untuk kita bisa ikut kepada kafilah ruhaniyah. Masyaihu ila maghfirati rabbikum wa ahadihi kewafiri ruhaninya. Kapangan sahabat, bersegeralah bertobat dan kembali kepada Allah bersama selam dengan rombongan ruhani. Jadi rombongan ruhani inilah kita. Jadi thariqah itu adalah rombongan ruhani untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk kita sampai kepada Allah. Jangan sampai belajar thariqah justru menjadikan hijab bagi diri kita, karena salah di dalam pengamalannya, bukan salah amaliannya, tapi salah pengamalannya. Kualitas amalia kita harus kita tingkatkan. Kita beramal kalau tidak tahu ilmunya, akhirnya ilmunya amaliannya tidak berkualitas. Maka perlu kita tingkatkan kualitas amal kita dengan mengkaji ilmunya. Maka para sahabat selalu mengingatkan hikmat amaliyah, hikmat ilmiah, ilmu amaliyah, amal ilmiah. Tanamlah apa yang bisa ditanam dan tanam apa yang bisa, makanlah apa yang bisa ditanam dan tanamlah apa yang bisa dimakan. Itu prinsipnya. Kita nanam pohon yang bisa kita tanam, yang bisa kita makan, dan kita makan apa yang kita tanam. Jadi ilmu amaliyah, amal ilmiah. Jadi jangan sampai kita belajar ilmu yang tidak boleh kita amalkan. Adakah ilmu yang tidak boleh kita amalkan? Ada. Jangan belajar ilmu kebal. Itu sebenarnya tidak boleh kita amalkan. Kenapa? Ngamalin ilmu kebal itu kalau di bacok. Nah, itu berarti kalau bacok membacok tidak boleh kita. Jadi ilmu-ilmu yang seperti itulah yang tidak perlu kita amalkan, tapi kita mengamalkan ilmu yang berkaitan dengan ubudiyah, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang bisa kita
kita bahas malam hari ini sedikit mudah-mudahan manfaat. Pada intinya kita pengamal-pengamal dari Koko Trian Bangsa Bandian Pondok Pesantren Surya Raya, kita sama-sama tingkatkan kualitas amalia kita sehingga amalia kita akan memberikan manfaat yang baik, yang banyak, yang dahsyat kepada kita, sehingga akan bisa menimbulkan akhlakul karimah sebagaimana yang diajarkan oleh guru kita di dalam tanbih. Di puncaknya thariqah, puncaknya amalia kita itu adalah ketika kita mengamalkan tanbih. Jadi puncaknya makrifat pengamal TGN itu kita mengamalkan tanbih. Jadi puncaknya zikir itu ya tanbih, bukan zikir yang penting sudah tapi amalnya, akhlaknya, zahirnya. Bangsa Abu mengatakan puncaknya makrifat adalah sholat, karena itu ada zahirnya. Nah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan keteguhan hati untuk terus berusik kepada bangsa Abu sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabi Allah.